Kabar mengemparkan datang dari terdakwa pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J, yakni Verdi Sambo. Sebelum lanjut ke inti dari kabar ini, luangkanlah jari jemari kalian untuk menekan tombol notif di bawah. Jika sudah, simak baik-baik videonya. Sebelumnya, saat terdakwa Richard Eliezer dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan, terungkap sebuah kebenaran yang tiba-tiba datang menghebohkan. Di mana Richard sempat mengungkapkan, ada seorang wanita misterius yang sedang menangis di rumah Verdi Sambo yang berada di Jalan Bangka, Jakarta Selatan pada bulan Juni lalu. Sontak saja, kesaksian dari Richard Eliezer tersebut langsung dikaitkan dengan kabar yang selama ini santer beredar. Kabar yang sempat ramai beredar tersebut menyebut jika Verdi Sambo telah menikah secara diam-diam namun akhirnya diketahui oleh Putri Chandrawati. Yang mana ibu putri saat itu ditemani ajudannya almarhum Brigadir J. Bahkan rumor tersebut dianggap sebagai akar permasalahan hingga berujung pada kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Saat sidang berlangsung, datang mobil berwarna hitam, sontak Verdi Sambo bingung dan terheran. Sosok wanita muda yang muncul dari dalam mobil tak disangka istri kedua mantan jenderal. Situasi sidang pun tak terkondisikan, para wartawan langsung menyerbu untuk mendapatkan gambar dari wanita itu. Ibu putri yang ada di sidang itu pun marah sehingga keduanya ricu saling membalas pukulan. Di sisi lain, juga viral di media sosial TikTok sebuah video yang menginformasikan tentang sosok istri kedua dari terdakwa Verdi Sambo tersebut. Dikutip ayujakarta.com, viral video tersebut diunggah oleh akun TikTok @masgatot88 pada tanggal 4 Desember. Video tersebut diberi caption judul, terungkap Verdi Sambo punya istri dua. Kemudian, di bagian bawah video juga disertakan caption yang serupa bertuliskan, Verdi terancam hukuman mati, wanita ini datang menjenguk. Kedua wanita itu juga tampak mengenakan baju senada berwarna putih dan mengenakan masker sehingga sama sekali tidak terlihat wajah dari keduanya. Terlihat sepintas, ciri-ciri wanita yang pertama masuk mobil rambutnya berwarna hitam, lalu wanita kedua rambutnya berwarna pirang. Tampak kedua wanita tersebut kesusahan karena harus menerobos gerombolan wartawan yang meliput mereka, hingga harus dibantu dan dijaga agar bisa masuk mobil oleh seorang pria. Belum ada informasi jelas, apakah benar wanita tersebut sosok yang diduga istri kedua dari terdakwa Verdi Sambo. Kemudian belum bisa dipastikan, apakah video tersebut memang benar atau hanya video lain yang kemudian diberi caption atau judul clickbait yang dikaitkan dengan rumor Verdi Sambo. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim Gudang Selop informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya.